Indahnya Ramadan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahu akilir riba'i wa mukilahu wa shahidaihi wa katibahu. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, dua orang saksinya dan juga jurutulisnya. Sidang pendengar rahimakumullah, memakan riba adalah satu dosa yang sangat besar di sisi Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknatnya ke atas semua golongan yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan riba. Bahaya riba ini boleh dilihat daripada tiga aspek. Yang pertama, riba adalah termasuk dosa-dosa besar yang dijanjikan azab yang pedih di akhirat, dan di dunia pula dicabut keberkatan dari kehidupan si pemakan riba itu. Nombor dua, riba dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan yang haram dalam Islam, yang apabila seseorang itu memakannya akan menyebabkan doa dan ibadatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nombor tiga, riba adalah satu bentuk kezaliman dan penindasan terhadap orang lain kerana ia termasuk dalam perbuatan mengambil harta milik orang lain tanpa hak. Sidang pendengar rahimakumullah, marilah sama-sama kita membersihkan diri kita, membersihkan harta kita daripada sumber-sumber yang haram seperti riba. InsyaAllah Ramadan kita kali ini akan bertambah gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.